Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat keimanan, kesehatan dan kekuatan. Allah masih langkahkan kaki kita, masih dudukkan kita ke dalam majelis taklim, majelis yang membesarkan, majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah bila mana hamba-hambanya ini disibukkan dalam perkara agama, dalam urusan agama. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menghidupkan sunah-sunahnya sehingga di yaumil akhirah nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hadis-hadis tentang zikir. Hadis yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya jika ia menyebutku. Jika ia menyebutku sendirian, aku pun menyebutnya secara sendirian. Jika ia menyebutku di suatu majelis, aku pun menyebutnya dalam suatu majelis yang lebih baik, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari kitab Su'abul Iman. Hadis yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Busair radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Kemudian beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad, Tirmizi. Disebutkan dalam hadis lain, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau,
Amalan apakah yang paling disukai Allah? Kemudian beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi dari kitab Durrul Mansur dan Miskat. Yang dimaksud masa perpisahan dalam kisah ini adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi pimpinan negeri Yaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud hukum-hukum syariat sangat banyak, ialah terdapat banyak perintah dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Di seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk, ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada empat hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan agama, yaitu lidah yang selalu sibuk dengan zikrullah, hati yang selalu sibuk bersyukur, tubuh yang sabar menahan penderitaan, dan istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri maksudnya, ia tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang buruk atau kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan ulama mengartikannya dengan banyak berzikir. Dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contohnya, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dalam memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, ungkapan tersebut dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja, ia merasakan kenikmatan dan keasikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta pasti memahaminya. Atas dasar itulah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, maka kelezatannya dapat dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi hal itu hanya didapatkan apabila hati sibuk dengan mencintai dan lidah sibuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita dengarkan bersama beberapa hadis tentang keutamaan zikir.
bagaimana zikir ini sangat penting. Zikir merupakan tanda atau perbuatan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Marilah kita niatkan dalam hati untuk selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan marilah kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk mengamalkan zikir ini. Marilah kita tutup majlis taklim hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.